Sahabat properti cantik, jumpa lagi dengan saya Rika Riz. Kali ini saya ada di rumah dekat dengan UGM, dekat dengan simpang perempatan Jalan Kaliurang. Rumah ini di Jalan Pandega dan satu lantai dengan luasan 230. Mari kita lihat. Ini untuk aksesnya cukup lebar, jadi mobil pun bisa papasan dan nyaman. Lebar depan sekitar 14 meter ya. Jadi untuk kendaraan pun bisa 1-2-3 mobil bisa masuk di dalam, sekaligus di garasi dan di carport. Di depan ada cukup tamu. Taman ini bisa untuk bersantai, di sini juga bisa dikasih lagi untuk dikasih tempat santai, masih bisa. Jadi speknya masih bisa dimanfaatkan ulang ya. Lalu kita masuk ke dalam. Ini di dalam ruangnya cukup luas, jadi kalau ada acara apapun juga cukup nyaman, cukup ideal dan repot ya. Ada lampu cantiknya juga. Ini kamar yang di depan, bisa dipakai untuk kamar tamu ataupun kamar anak. Ini ada tersedia jendela juga. Ini ada gordennya. Dan masing-masing kamar, 3 kamar ada AC-nya semua. Ini cukup luas banget. Oke. Selanjutnya di kamar utama. Di sini kamar utama, kamarnya lebar banget dan panjang ya. Ada jendela juga. Sudah terhubung dengan antena. Ini kamar mandi di dalam, tapi maaf baru dipakai ya. Dan ini kamar mandi luar. Kamar mandi luar udah ada water heaternya. Di kamar mandi dalam pun juga ada water heaternya juga. Oke. Ada shower-nya juga, ada toilet bagi kamar. Kamar mandi dalamnya ini tadi ya. Ini kamar mandinya sudah tersedia. Water heater. Lalu kita ke kamar satu ini lagi, ya. Dua kamar, kamar satu lagi, satu kamar. Kalau ini tanpa kamar mandi ya, tapi mau panjang ya. Jadi dan masing-masing menariknya masing-masing kamar ada jendela, jadi untuk cahaya pun bisa dipantau, udara digunakan pakai AC bisa, tanpa AC pun nggak masalah. Oke, panjang ya, ada berapa meter ini? Sekitar 5 meter kali 6 kali 4 ya. Oke. Ada. Oh iya, ini kita ruang garasi. Nah, garasi bisa menjadi 2 mobil besar bisa, dan kendaraan lain ataupun motor, sepeda itu masih masuk juga. Jadi menarik nih, garasinya masih udah luas. Ataupun ada acara di garasi pun juga cukup ya. Kalau ini musola, bisa digunakan musola. Ruang tamu, ruang keluarga, wah lega banget nih. Manfaatkan itu bisa jadi ruang keluarga. Ini di dapur. Dapurnya cukup simpel, tapi ini untuk kitchen setnya baru.
Jadi partisnya juga baru. Nah, ini belum dipakai nih. Oke. Ya. Tinggal dipasang untuk penyedot debu atau penyedot baunya. Udah beres ya. Oke, selanjutnya kita ini ada pintu yang bisa dibuka luas full kalau ada acara ataupun kita tutup rapat masih bisa juga, atau untuk akses satu jalan satu ini pun juga bisa. Ini ruang belakang nggak masih terbuka luas, ada kamar asisten rumah tangga sekaligus kamar mandinya. Ini bisa, ataupun bisa juga dimanfaatkan untuk kamar pembantu atau gudang. Ya, tapi ada jendelanya juga, jadi kalau seandainya jadi kamar pun juga nggak masalah. Ini kalau ke atas kita ketemunya adalah ruang cuci dan ruang jemur. Cukup luas ya. Tangga putar. Jadi ini dak belakang ini bisa buat cuci, ada kerannya juga. Udah beres. Ini kalau seandainya memang mau ditutup kanopi ataupun itu masih bisa juga, atau malah justru pohon-pohonan ya. Biar sejuk. Hijau-hijauan. Ini pun dimanfaatkan untuk jadi kolam pun masih bisa juga gitu. Untuk bercocok tanam juga masih bisa. Oke. Begitu sahabat properti cantik, ini rumah dijual cukup menarik 2,7 M saja. Untuk penawarannya masih bisa nego juga. Luasan tanah yaitu 230, bangunan sekitar 200-an. Tambah dak ya 210 lah sekitarnya. Legalitasnya aman, lokasinya menarik, aksesnya mudah, dan dekat kampus UGM pastinya. Oke, itu jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.